better watch out if your enemy's a rope ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't bright. Oke guys, balik lagi sama gue Handi guys ya. Jadi di video kali ini gue akan lanjut push MMR, dan di sini musuh kita adalah Chushin, Hylos, Lunox, Tigreal dan Nolan ya guys ya. Hero yang sangat OP menjadi satu semua, ada Chushin dan Hylos. Let's go guys, langsung aja kita mulai ya. Welcome to Mobile Legends coy. Di sini semoga aja kita bisa montek-montek guys, karena musuhnya ada Tigreal ya. Kita bisa montek dengan leluasa di sini ya, dengan sangat-sangat mantap. Langsung kita commit aja, clear aja midnya ya. Lawan Chushin kita tidak boleh majuin guys, kita clear aja ya, fokus clear. Tunggu level 2 baru kita bisa majuin. Oke, level 2 kita bisa majuin. Dia bisa mati sih. Itu dia first blood. Emang coy, kita kadang kalau dibantu tank tuh lebih enak guys daripada solo ya, daripada sendirian gitu jalannya. Kalau dibantu roamer kayak beda cerita gak sih bro? Meskipun lawan Chushin top tier ya. Ya gak dapet kah? Mati juga ya. 202 buat di early game sangat bagus sih. Kalau menurut gua, ini gamenya bakal kita yang menang guys. Dari awal udah kelihatan ya. Tuh, belum menit 2 gua di level 4 coy. Kita bisa copy Tigreal ya, buat montek-montek nanti. Gak usah montek sih, yang penting dapat objektif aja ya, kayak turtle, tower, jungle. Kita bisa makan Nolan-nya terus coy. Ini kita kasih aja kali limitnya ya, biar dia 4 guys. Kita langsung ke arah turtle. Siapa yang berani menentang langit? Dimanakah Nolannya? Sepertinya dia mau level 4 guys, Tigreal-nya. Berarti kita harus makanin si Hylos dulu ya. Kita harus ntar makanin Hylos biar dia nggak buka-buka sembarangan terus Tigreal montek ya. Makan dulu Hylos-nya bang. Mati nih. Sabar, jangan skill 2 guys. Takutnya si Tigreal montek kita, kita nggak ada skill 2 kita mati ya. Penyesalan tidak akan menyelamatkan. Santai lagi. Mungkin aku akan memilih. Dapat nih 3. Nice bro. Pengennya 2, cuma ada tamu tidak diundang datang ya guys ya. Malah dapat kuda gratis coy. Dia cabut. Harusnya udah fix nggak ada sih. Kita commit aja ya guys ya, buat dapetin gold. Oke, langsung kita rotasi ke arah kemana ya? Ke atas bagus sih, cuma tunggu clear ini ya. Biar kita bareng sama tanknya guys. Karena kalau bareng tank lebih mantap coy. Oke, langsung ke XP, ke gold maksudnya, ke atas. Aduh, gue ingetnya atas itu XP cok. Gara-gara zaman dulu XP itu di atas sih. Biarkan mereka nangkap 2 orang, kita tunggu guys.
Sap, dapat nolan lumayan. Oke, enggak apa-apa. Kita bisa bisa dapat nih. Mau coba enggak ya? Shot. Waduh. Mati sih. Oh, maga enggak mati dua-duanya, Cok. Dua-duanya sekarat, guys. Asli dah. Rugi. Sorry dah. Mabet. Dapat mid sih, tapi tuker mid, guys. Nggak jadi deh, gue takut ada nolan. Takut ada nolan, jadi kita kabur aja. Tarik. Oke, tidak mati. Nggak apa ya. Ulti Ruby bentar doang, guys. Jadi nggak usah pelit-pelit narik lah ya. Kita bakal copy ke arah Tigreal lagi ya. Kenapa Tigreal itu dipanggil TG, guys? TG. Oh, di atas nolannya. Kita coba ke nolan aja ya, guys ya. Dapat nih. Nice, bro. Majuin aja ini ya. Wah. Gak jadi majuin, guys. Bahaya. Dia lewat sini mati sih. Oh, gak lewat dia. Pinter. Nice. Dapat mid. Sangat cuan sekali, guys. Aduh, salah des, cok. Kita balik dulu aja ya. Aku menghukum pencuri dengan menjatuhkan gunung pada. Dapat nih. Dapat 2 biji nih. Enggak ada flicker, susah guys monteknya, gua enggak bisa, cok. Kalaupun kita skill 2 buat maju ya. Pas kita dapat pun enggak ada damage-nya, guys. Kita enggak bisa nge-damage karena udah enggak ada skill 2. Jadi emang flicker sepenting itu ya menurut gue. Banyak yang mencari rahasia keabadian, tapi tak satu pun pantas mendapatkan. Aduh, mentok. Aduh, sayang banget, cok. Kita mentok, guys. Kopi siapa ya? Kopi Tigreal, guys. Tigreal moment. Gue takut tiba-tiba dimontek sama Tigreal, guys. Kita bisa Lord sih, Lordnya kali ya. Terima kasih. Akan kuberikan kesehatan dan umur panjang. Dapat 2 lumayan lah. Oh, Tigreal bang. Ya, aman sih. Kita aman. Gila, cow. Flicker gua kebuang lagi, guys. Gara-gara Tigreal. Astaga. Kalau nggak flicker mati. Tapi kalau flicker nunggu lagi 2 menit. Kita coba copy Tigreal lagi, guys. Ya. Aduh, nggak ada flicker tapi kurang gimana gitu, guys. Sabar ya. Tunggu Tigreal-nya nangkep teman kita 2 orang, guys. Baru kita ulti dia. Mati, cok. Belum sempat ulti, guys. Mati nih. Kill dulu gak sih, bro? Nice. Masih ada flicker, santai, guys. Kita bisa montek balik. Nice. Sabar. Sabar. Fokus. Aduh, nggak bisa, cok.
Wop, anjay, 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 mabar, anjay, mabar. Tidak mati, kita ada winter. Dapat 3 biji, langsung kita winter. Aman aja buat revive, tenang. Keras banget. Bisa end sih guys. Kita main cepet aja ya. Makan tuh slow. Nice banget. GG gaming ya. Push MMR kita kali ini kita lihat ya. Naik ke rank berapa. 119, mantap sekali Bung. Bung Alek MVP anjay mabar. Wow, ke 38 coy, kelas-kelas. Let's go guys, kita push MMR lagi bersama anak-anak Warkop ya. Enggak anak-anak Warkop sih, cuma satu doang guys. Dre Warkop dan Alucard top global coy. Gila, kita kayaknya bakal digendong abis-abisan sih guys. Enaknya ketemu global Alucard tuh digendong guys ya. Enggak global Alucard doang sih, global yang lain juga gendong ya. Cuma Alucard tuh lebih gimana gitu, gue lebih suka aja sama global Alucard ya. Karena emang dia sekali gendong bisa membantai-bantai 5 orang guys, langsung guys. Welcome to Mobile Legends coy. Di sini mah kita main aman aja ya, yang penting main santai, nggak perlu buru-buru, soalnya udah pasti menang juga kan. Nggak tau kenapa gue pede banget ya sama global Alu. Oke, kita langsung ke arah mid saja ya, karena emang di mid pundi-pundi uang kita guys. Di sini kita lawan Lilia, Lasit paling depan. Langsung kita ke gold lane abis ini guys. Eh, kita bantu ini dulu deh. Kita bantu kelomang air ini dulu ya. Apakah ada orang? Oke, nggak ada. Ternyata musuhnya red buff guys. Jadi kita tahan dulu ya. Kita harus clear mid dulu. Lawan Lilia lumayan susah sih di laning ya kalau di freeze. Cuma berhubung gua nggak buka skill 2, dia harusnya nggak bakal freeze gua. Kalau kita udah gak ada skill 2, otomatis Lilia bakal nge-freeze guys. Jadi tahan-tahan aja skill 2 nya Jangan terlalu buru-buru dipakai. Kita clear mid lagi. Aman aja. Langsung clear mid lagi. Kita ke mana ya? Atas bawah guys. Bawah butuh level 4 sih, kita bawa aja ya. Biarkan chipnya dapat 4 guys di mid. Jadi biar ntar bisa TP-TP gitu loh. Nah, ini dia maksud gua. Oke, kita ke bawah. Ah, bawahnya balik guys. Kebiasaan coy kalau kita mobil 4 XP-nya malah balik. Kenapa ya? XP gua tuh selalu kalah sama musuh, guys. Jadi gak dapet 4 kan gue. Gak nge-clear guys gara-gara XP nya balik co. Eh bang, clear cepet bang. Clear cepet. Clear cepet. Nah, gitu kan cakep bang. Ya ampun. Kita kok bisa. Oh ini kita bisa gas guys. Kita bisa gas ini. Gas bang. Slamew. No, terbang dia. Dapat turtle sih tukernya guys. Untung gak? Untung gak? Rom tuker turtle. Mati nih orang. Itu mati tuh. Oh enggak. Ya sudah kalau tidak mati. Kita lanjut clear mid saja ya. Gila gak ada mana coy. Untuk menjadikannya makhluk abad. Oke, balik dulu ya. Isi mana dulu. Sebelum jadi buku kita harus punya mana dulu guys. Lama juga ngisinya ya. TP gak sih? Nice, itu dia.
kita copy ini aja lah ya. Bung jebret, dia flicker guys. Kita baru balik, darah kita low lagi. Oke lah, tidak apa-apa ya. Kita clear mid dulu biar duit banyak coy. Gak guna sih guys, gue kesini ngapain ya? Gue gak ada ulti juga. Mending kita ke mid aja deh tadi guys. Dari tadi mending kita clear mid aja coy. Biar cepat rotasi lagi ya. Kayaknya kopi Matilda bagus deh, kalau enggak Lilia guys. Kita bisa pakai Lilia sih buat nebe-nebe dikit. Aman aja soalnya. Kita bisa gas ini orang ya. Nice. Kita masuk sini lah ya biar aman guys. Takutnya kena link cok. Mati nih. Oke ulti dia. Ah, mantap sekali. GG gaming coy. Kita clear cepat. Lilia mati, kita bisa push, tapi ada link. Kita ke atas aja ya guys ya. Kita bantuin dulu di atas. Mereka low 2, kita bisa flickerin sih. Aman aja, tenang-tenang. Ulti dia sedetik lagi. Kita balik dulu guys ya, biar ntar kita bisa masuk portalnya gitu loh. Darah full kita bisa masuk portal coy. Nggak jadi ya, nggak sempet coy. Dapat kill lagi, lumayan coy. Nyampa, gila enak banget ya nyampa ya. Ternyata nyampa seenak itu ya guys ya. Gila bro. Ternyata nyampa seenak itu. Gas-gas ini. Tinggal dua orang doang nih. Kita ke Lilia aja. Eh dia muter coy Lilianya. Gak lewat sini kali Lilia. Sakit banget gak sih bro? Gila damage-nya bro. TP tapi musuhnya mundur cok. Kita balik lagi lah guys. Ya anjay mabar. Anjay mabar. Gas 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 gas. Udah gak usah basa-basi cok. Gas gas gas. Dia gak mau lagi gas. Dia gak mau ngegas guys. Si Xbox-nya aja adalah. Kita mengikuti tim aja ya. Tuh, tutorial nambah darah guys. Tuh kan, darah gue udah mau full kan. Buset, di zoning bocil gue guys. Bingung gitu gue mau kemana co targetnya. Gila masih aman coy, hoki banget gue. Lagi wangi kah? Kita balik dulu lah ya. Ling 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 ling. Jebret. Tidak usah basa-basi guys, langsung jebret aja ya linknya ya. Walaupun sendiri tetap mati. Kita harus bunuh dia guys. Kalau enggak link tuh apa ya? Hero yang sangat-sangat menyebalkan ya. Suka menyendiri di atas kalau enggak di bawah.
Kita kopi siapa? Kita punya flicker sih, guys. Enaknya kopi siapa ya punya flicker? Teris, Lilia, Matilda. Udah mati Terisnya. Matilda, Lilia, Link. Segalanya untukku. Sakit banget coy. Aman saja. Itulah fungsi ulti Lilia, guys. Dia akan membalikan darah kalian yang sudah dihit oleh musuh. Kita bisa ke atas. Ngapain bang? Kita majuin lah ya. Siapa yang di atas ya? Teris lah. Bisa gak ya guys? Bisa sih. Sakit banget ya gua. Sabar, kita copy siapa ya coy? Teris lah kah? Kita montek-montek lah guys. Gue itu kedepanan coy, kita gak ada orang. Masih maju kah? Cukup bang, udah bang. Jalan bareng Lord, abis itu tinggal ND. Kita bisa bukain guys, karena kita punya ulti Lilia ya. Santai, dari kita masih full. Lah ini mah gua enggak ulti, udah pada rata semua, guys. Sudah pada rata semua. Oke lah, mantap sekali, guys. Push MMR kita kali ini sangat wangi ya. Tanpa mati, guys. Perfect gameplay, guys, sih, bro. So perfect. Perfecto. Inilah aku, Raja Meksiko. Wah, kayak MVP, coy. Enggak apa-apa ya. Ternyata KDA dia lebih bagus ya. Nggak jadi MVP kita. Oke guys, kita lanjut push MMR kita lagi ya. Tapi di sini gue main sama party yang berbeda ya. Berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yang kalian lihat tuh kayak main sama Warkop kan, anak-anak Warkop. Kalau enggak main sama Rick, Bagas, dan kawan-kawan. Tapi sekarang gue main sama FL gue ya guys ya. Ini gue jarang banget main sama mereka guys, jadi kayak ya semoga aja kita bisa menang terus ya, walaupun kita tidak pernah main bareng. Ih, kita bantuin bawa dulu guys, bawanya kasihan coy, itu goldnya Hanabi sama Lolita jir. Ini pasti galak banget dia. Oke. Kita ambil lagi goldnya ya. Sorry deh. Tunduklah pada kekuatan surgawi. Kita freeze aja guys ya. Oke, nggak dapet dia. Dia udah nggak dapet 2 minion. Harusnya gue lebih unggul ya. Kita langsung rotasi ke bawah lagi ya. Bisa mati sih 2 orang. Nggak jadi deh. Kita ke mid lagi aja lah. Bawahnya sepertinya pada balik. Aku menghukum pencuri yang mengambil buah persik dariku dengan menjatuhkan ini pada. Kita balik dulu langsung ke XP ya guys ya, buat ngambil level 4 coy. Emang kalau rotasi gini-gini aja sih guys. Pas mau menit 2 ngambil XP. Cuma kalau ini main 5 aja ya. Main 5 atau trio guys, kalau kalian trio mid gitu. Cuma kalau solo gua enggak tahu sih, kayak gini juga apa enggak.
Oke, kita level 4 juga. Kita copy edit dulu guys ya, buat jadi damage. Karena kita butuh damage ya. Kita butuh damage, jadi kita copy edit. Wah, mati kah? Oh, gak mati coy, flicker dia. Oh, salah pencet. Astaga, mati dong. Oke lah, kita mati guys, salah pencet asli dah. Gue pengen pencet jadi Valen guys, tadi pengen berubah. TP gak sih? Nah itu dia. Kita butuh ulti siapa ya? Ulti Hanabi jelek. Wah, edit cok. Boleh gas sih, boleh gas sih, boleh gas, boleh gas, boleh gas asli dah. Boleh gas. Itu dia. Ceprot. 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 Ceprot, ceprot. Anjay, mega kill. Kita bisa clear mid lagi. Sudah untung banyak. Gila coki 5 di awal guys. Sangat mantap. Kita balik dulu ya isi darah. Ini meta kocak. Meta kocak. Siapa yang ngajarin coba Hanabi Lolita cok. Mengikuti PH guys. Kan PH juga gitu kan. Hanabi Lolita. Apakah bagus guys Hanabi Lolita? Apa emang kurang? Kita copy siapa ya? Copy siapa ya guys ya? Kita copy Aurora aja kali ya. Kayaknya bagus. Gak mati lagi. Aurora atau Lolita guys? Dapat mid sih ini. Kopi siapa? Kopi siapa? Kopi siapa? Lebeu. Teori nggak kena guys. Teori pura-pura nggak kena padahal gua skill 1. Emang kayak begitu teorinya guys ya. Gua tadi udah kayak aduh duh. Aman aman aman. Untung gak kena edit cok. Kita copy siapa guys? Copy edit lagi lah ya. Let's go. Ganyang udah ganyang lah. Jangan takut bos. Lebel, lebel, lebel. Maju lagi, kita majuin lagi. Lebel, lebel, lebel. Kita stun minion. Jebret. Mana jebretnya? Kok jebretnya hilang ya tiba-tiba? Ini durasinya harus dipanjangin lagi guys sih buat muntun nih. Masa bentar banget durasinya, cok? Durasi kopinya bentar banget, guys. Jadi kayak kurang gitu loh. Salah ngedes gue. Kita bisa menang cepat. Kopi siapa ya, guys ya? Kopi edit Aurora. Lolita Hanabi. Nah kita end cepet aja lah guys ya. Teori end cepet. Langsung. Push 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 aja. Karena mau end cepet. Perfect gameplay gak sih bro? Seperti biasa guys, perfect gameplay global Valentina, anjay. Meskipun mati satu ya, tadi gara-gara apa gue lupa. Nah, Lord spawn, kita tinggal nge-Lord aja ya guys ya.
Pokoknya Lord spawn fix di menit 8 guys. Jadi kalau kalian mau Lord, ya jangan hit turtle ya. Kalau kalian hit turtle ya nunggu lagi Lordnya coy. Dapat Lord, tinggal end cepet ini ya guys ya. Perfect gameplay gak sih bro? Ini lama-lama kalau perfect gameplay terus ya guys ya, kan end cepet ya. Kayaknya gue bakal masukin 3 video dalam satu konten deh guys. Meskipun gak kalah ya, tapi gara-gara perfect gameplay yang gamenya cepet banget, kayak cuma berapa menit end. Soalnya kalau bentar doang kayak kurang seru gitu guys. Gue gak tau kenapa ya, durasi gue kalau panjang itu yang nonton pada suka, tapi kalau yang mati gak sini. Tapi kalau durasinya bentar kayak cuma 15-20 kayak kurang suka gitu guys. Kalau kalian tim mana nih, durasi panjang kah atau durasi pendek guys? Durasi panjang itu sekitar 30 menit plus-plus ya. Kalau durasi pendek itu 30 menit kurang. Jadi kalian tim mana nih? Absen gak sih? Absen. Jadi biar gue tahu guys, ntar nextnya gue bakal buat sesuai durasi yang kalian mau gitu loh. Top siapa ya? Aurora Chan, sorry guys. Cewek mah Chan ya. Aurora Chan. Let's go. Ini kenapa asal ulti gitu ya? Jebret. Nice combo. Mati nih. Mati deh nih. Kita gak bisa end lagi ya. Bisa end gak sih guys? Tunggu flicker sih. Flicker gue bentar lagi. Kita bisa di atas sih guys. Di atas kita bisa end. Push dulu atasnya. Mantep banget. Gua gas aja lah ya. Kelamaan guys. Gua mati sih, tuker gua sih. Tuker gua tapi end sih harusnya. Harusnya guys ya. Oke, belum end juga, shutdown 2 orang malah. Malah rugi coy. Sorry, I'm so sorry. Buset, dia langsung lord, cok. Ini mah gue yang dapat, guys. Percaya gak? Gue yang dapat ini. Gila, cok. Pencolong handal gak sih, bro? Emang terlalu OP buat masalah mencuri-curi lord dan kelomang di air yang biasa, guys. Kita tinggalin ya. GG Gaming guys, thank you lah ya buat yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir guys. Kita lihat nih apakah kita naik rank lagi globalnya. Anjay, 125 angka cantik bos. Wow, naik ketiga-tiga. Mantep banget guys ya. Oke lah, thank you semua buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya coy. Bye bye semuanya.